Denpasar. Saya bermain di Lobot Vector nama burung Kanaya. Kalau umurnya sih sekitar 2 tahunan. Ini dari teman di satu profesi lah di lomba seni burung ini. Oh, kalau masalah nama, saya nggak ganti dari yang punya, tetap itu. Dan namanya Kanaya. Harga pertama kali dapat berapa sih, Om? Ya, sekian lah gitu harganya. Burung ini pernah masuk di event-event besar nggak, Om? Ya, event-event besar. Seperti kayak di Cup. Cup di Bali lah, gitu. Langganan dah. Kalau di Lebran udah gak boleh naik sekarang. Kalau tiket-tiket 50 ke atas tuh baru diizinin naik. Perawatannya sih gampang. Gak usah mandi-mandiin, mandi sendiri. Cuma hariannya pakai timun gitu aja kan. Sama pilet putih. Udah gitu aja. Sampai sekarang, Om, ada nggak penawaran fantastik, Om? Ya, ada sih. Tapi nominalnya ya, ya pantasnya ada berapa lah gitu. Tujuan ke depan, Om, harapan burung Kanaya nih, harapannya bagaimana, Om? Ya, moga-moga tetap stabil lah kayak sekarang gitu. Biarpun bisa dipakai cup aja, moga-moga tetap stabil. Pertanyaan terakhir nih, kasih saran untuk cicomannya, terutama paru bengkok, biar semangat lagi kegantangannya. Ya, untuk teman-teman paru bengkok, khususnya di lobet, main di lobet, yang semangat aja dah. Dirawat burungnya yang benar, disayangin. Yang utama harus disayangin burung itu. Nanti pasti dah, nanti main namanya burung kok. Ya, makasih. Ya. Sampai jumpa di yang ini. Bye-bye, Om. Bye-bye. Yeah.
lagi. Ayo 38. Ayo 53 nih. 38 masih. Ayo 38. Mana bendera 38? Oh, sudah, dulu banyak. Sudah. Ini 38 nih, rumput dingin. Enggak, ya ABN boleh, kan tidak cuma. Ya, itu aja juga. Mana burungnya itu dari mana?